Lagi bikin lemper. Ini kertasnya. Ini kertasnya. Semuanya, selamat datang di vlog saya, keluarga Spirit Red Amerika. Harapan saya kita semua baik-baik dalam lindungan Tuhan ya. Sekarang saya mau membuat lalampa atau lemper ala Manado. Bahan-bahannya adalah beras ketan, santan, ini santan kara, daun pandan, jahe, bawang, serai, garam, dengan gula. Kalau yang suka pakai gula boleh, kalau tidak mau pakai gula nggak apa-apa. Ini daun pisang untuk membungkusnya. Jahe dengan bawang sudah dicoper sampai halus begini. Jadi kita campur, masak dulu ini santan dengan bumbu-bumbunya. Terserah ya selera masing-masing, kalau mau pakai gula, kalau nggak mau tidak apa-apa. Pakai air sedikit juga. Jadi sekarang merah, jahe, serai, daun pandan. Kalau sudah mendidih, baru kita masukin beras ketannya. Tunggu sampai dia mendidih, biar sampai wangi pandan sama serainya. Setelah santannya mendidih, kita masukin beras ketannya. Sekarang kita kukus beras ketan yang sudah diaron 30 menit, atau kita cek aja ya sampai dia matang. Setelah selesai diaron, kita kukus. Baru selesai dikukus untuk lalampa atau lemper. Sekarang kita mau membungkus. Cara membungkus seperti begini. Ini cakalangnya. Lalampa ala kampung. Bagus kan? Ini dia nih, ini isinya. Ini lagi bakar lemper. Ini pancinya beli dari Indonesia guys, bagus sekali. Happy Coal namanya ya. Hasil lemper atau lalampa yang dibakar di Happy Coal ya, bagus juga kan seperti dibakar di bara api. Selesai bikin pisang kukus, ini pisang kukusnya, ini lemet, ini lemper atau lalampa orang Manado bilang. Semua serba dibungkus dengan daun pisang. Atau lalampa yang dibakar di Happy Coal ya, bagus juga kan
seperti dibakar di bara api. Makan siang kami di hari Sabat, lemper aja lagi diet nasi. Lemper atau lalampah?